belajar dan bermain tentunya seru dan asik ya. Seperti kegiatan yang satu ini nih, Super Kids Coloring Competition. Anak-anak bisa berlomba, adu kreativitas dalam mewarnai karakter dari Super Kids. Super Kids Coloring Competition ini sudah memasuki kota ke-10 di Pontianak. Sebelumnya ada di Medan, Makassar, Bali, Bandung, Jambi, juga kota-kota lainnya. Anak-anak juga bisa ikut menari, menyanyi, juga berkreasi bersama. Kita lihat yuk keseruannya. Selain lomba mewarnai, dilengkapi pula seminar tumbuh kembang anak oleh Dr. Arif Munandar yang tentunya tidak ingin dilewatkan oleh ayah dan bunda. Tunggu kedatangan Super Kids ya, karena sebentar lagi Super Kids akan datang ke kota-kota kamu. Sampai bertemu lagi. Dadah! Supaya nutrisi anaknya tercukupi, supaya anaknya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, ya enggak? Ya enggak? Pastinya dia akan coba berikan semuanya. Nah, cuma apa yang sudah kita berikan itu kadang-kadang tepat atau tidak, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Banyak paradigma-paradigma di luar sana yang orang masih belum paham tentang gizi dan nutrisi, ya. Oke, sekarang kita akan mulai, ya. Kita siap mulai? Siap mulai ya, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya jujur aja grogi. Banyak mama-mama muda di sini. Ingat, supaya anak bertumbuh dan berkembang dengan baik, yang harus diberikan itu adalah satu, nutrisi dulu. Kedua, stimulasi. Kasih dia rangsangnya. Kalau anak ini kayaknya berbakat mewarnai, kita kasih crayon, kita kasih buku mewarnai. Anak ini senang sekali nyanyi. Oh, kalau senang sekali nyanyi, kita putarkan musik, lalu kemudian kita sering dengarkan dia lagu. Anak ini berbakat lari, olahraga, sport dan lain sebagainya. Oh, kita kasih dia bola, kita kasih dia bermain dan apa segala macam. Tapi nutrisi juga paling penting supaya anak ini bisa berkembang dengan baik. Nutrisi ada dua kategori, ya. Nutrisi ada dua kategori, ada makro, ada mikro. Super Kids ini kebetulan kita sudah sempat rilis komiknya ya. Iya. Bukunya oleh Alex Media Komputindo. Super Kids ini ikon anak sehat. Anak dengan gizi seimbang yang baik sehingga apa daya tahan tubuhnya bagus plus perkembangan mata, otak, tulangnya itu tuh sangat baik. Nah, jadi K-Kids ini mewakili sebenarnya anak yang sehat dan bagus kebutuhan gizinya serta perkembangannya dengan baik. Nah, K-Kids sendiri itu kan punya icon-icon kecil lagi. Ada omega, ada vitamin D, ada vitamin A. Nah, itu punya peranan masing-masing. Jadi dalam komiknya itu kita sebutkan vitamin A untuk mendukung matanya, vitamin D untuk tulangnya, omega 3 untuk perkembangan otaknya. Jadi dia disupport sama teman-teman dia yang kuat dan musuhnya itu bakteri, virus, dan si jamur. Nah, jadi sebenarnya K-Kids ini ikon yang kita munculkan untuk mengenalkan kepada anak-anak bahwa ini loh ada gizi yang baik yang sebenarnya bisa dikonsumsi. Karena menurut saya pendidikan gizi itu nggak harus melulu mulai dari orang tua. Terkadang orang tua tuh udah terpatri, pakemnya makannya tuh harus begini. Karena ngikutin bapak ibunya. Anak tuh harus makan nasi, kan saya bilang tadi kan. Kalau nggak makan nasi, belum makan. Tapi kalau anak nggak makan sayur, nggak apa-apa. Padahal itu berbahaya loh. Itu menghambat pertumbuhan anak itu sendiri. Nah, sehingga dari komik ini, anak ini akan meminta kebutuhan gizinya itu tercukupi. Mah, aku mau vitamin K, aku mau K-Kids, dan lain sebagainya. Gitu. Itu sebenarnya
kenapa ikon K-Kids ini diciptakan dan dimunculkan seperti itu. Mungkin kita nanti akan kembangin lagi. Iya. Ah, oke. Kalau belum bisa menelan soft gel, memang itu problem ya. Kadang-kadang orang tua pun ada yang nggak bisa menelan soft gel. Sebenarnya soft gel ini adalah soft gel, gel yang memang dikeraskan, tetapi dia lunak. Kalau seandainya nggak bisa ditelan langsung, pada anak-anak mungkin di bawah 3 tahun atau 2,5 tahun ke bawah, itu bisa ditusuk dengan menggunakan jarum yang steril. Jadi kan dengan cara ditusuk lalu diteteskan. Atau ditusuk, diteteskan langsung ke mulutnya kalau memang dia suka, bisa. Cuma nanti kalau boleh dirasa sih sebenarnya, itu rasanya enak, nyaman. Karena soft gelnya itu dibuat dari rumput laut. Halal dia, jadi anak tuh suka, rasanya seperti permen. Pada hari ini, kita melakukan kegiatan itu lomba mewarnain. Ya, lomba mewarnain diselingi dengan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak. Mungkin teman-teman di sini belum banyak tahu tentang feeling, ya. Mungkin ada yang sudah tahu juga. Ya, saya perkenalkan sedikit tentang Kelling. Kelling adalah MLM ya, multi level marketing. Ya, multi level marketing mungkin multi level marketing kalau kita dengar itu tanggapannya macam-macam. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Karena memang kita harus akui di Indonesia itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang marketing multi level marketing, tapi tidak yang banyak yang menjalankan dengan benar. Dan salah satunya kita Kelling adalah salah satu multi level marketing yang syariah, punya sertifikat syariah. Syariahnya bukan cuma produk ya, ada MLM syariah yang dari segi produknya, maksudnya semua produknya halal, tapi kita sistem marketing plan-nya pun, sistem bisnisnya pun halal ya, syariah, ada sertifikat syariahnya pada tahun 2010. Dan di kantor kita pun, kita punya ruangan satu khusus buat Dewan Syariah dari MUI untuk mengawasi apakah bisnis kita menurut syariah atau tidak. Dan salah satu butuh komitmen kita, dan ini tidak banyak dilakukan oleh perusahaan MLM lainnya, kita punya gedung di Jakarta, di salah satu jalan utama Gatot Subroto, sebuah tower dengan 25 lantai. Artinya apa? Kita di bisnis ini bersungguh-sungguh. Ya, tidak sekedar coba-coba gitu, karena kita udah investasi besar gitu dengan tower yang 25 lantai, nggak mungkin kita mau mundur. Bukan foodless industry ya? Iya, bukan foodless industry, kita nggak mungkin mundur, kita udah investasi besar dan kita akan sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini. Dan oleh karena itu kita masuk di sini hari ini, salah satunya selain memperkenalkan bisnis kita, produk kita juga mengedukasi masyarakat bagaimana tentang tumbuh kembang anak ya. Karena kalau anak ini ada usia emasnya ya, ya kalau nggak salah 5 tahun ya. Ya. Ya, dan itu sangat menentukan pertumbuhan kedepannya. Kalau usia emasnya ini hilang atau nggak diisi dengan baik, ya pertumbuhan kedepannya tidak akan seperti yang kita harapkan ya. Acara ini khususnya ya, acara ini udah ke spot yang ke-10 ya. Sebelumnya sudah ada di Samarinda, untuk Kalimantan ya, Samarinda, kemudian ada di Medan, Bandung ya, Bandung, mana lagi ya, Jambi, Makassar, Lombok, Mataram ya, Lombok. Bali kebetulan juga saya yang isi. Iya, dokter juga ya, jadi udah, ini kota yang ke-10, Kalimantan. Rencananya berapa kota? Rencananya nggak akan terbatas, iya, kita akan terus, jadi, ya. Jadi nggak cuma di Kalimantan. Bahkan tadi ada cerita teman-teman, kita punya kegiatan bagus nih daerah Sekadau. Oke, kita siapkan Sekadau pun kita masukin gitu. Situasional berarti. Iya. Dan memang profil perusahaan Kelling ini sendiri, dia tersebar di seluruh Indonesia plus Timor Leste ya, yeah. Kalau untuk Kelling Indonesia. Untuk perusahaan Kelling internasional itu sendiri kan pusatnya di Malaysia, itu sudah ada di 50 negara. Nah, sistemnya sama MLM juga. Ya. Nah, jadi Kelling ini sendiri programnya itu banyak dia mengadakan kegiatan-kegiatan di luar. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan seminar kesehatan, kegiatan seminar motivasi ya. Nah, cuma kali ini kita keluar dari pakem, kita adakan lomba mewarnai plus orang tuanya kita kasih seminar tentang kesehatan, nutrisi untuk perkembangan anak. Jadi, ini merupakan inovasi baru juga, baru mulai tahun 2017 ya, Pak. Iya, salah ya.